Hai semuanya, kembali lagi di channel Ala Ulantowo. Di video kali ini aku mau sharing lagi ya, mau mencoba lagi bumbu instan bambu. Kali ini aku mau membuat yang bumbu bambu Bali ya, ini kayak balado Bali gitu loh. Dan bahan yang ingin aku gunakan ini ada 1 buah kentang, 2 buah wortel, 1 buah tomat, dan 4 butir telur ayam. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan sesuai dengan petunjuknya ya, tapi aku mau membuat dengan bahan-bahan yang aku sesuaikan aja biar enggak sama aja sih. Dan yang pertama ini aku sudah potong kentangnya, tak potong kotak kecil-kecil, kemudian digoreng. Aku masukkan juga wortel yang sudah dipotong bulat-bulat gini, jadi digorengnya campur saja, tidak usah satu persatu, nanti ini matangnya samaan kok. Kalau kentang dan wortelnya ini sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Kentang dan wortelnya udah mateng dan ditiriskan, lalu aku mau ceplok telurnya dulu ya. Kalau misalnya kalian tidak suka diceplok, bisa direbus ya, jadi sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Tapi kali ini aku mau coba saja bumbu bambu Bali ini, aku pakai telurnya telur ceplok, atau mau pakai telur puyuh juga bisa ya, terserah. Yang penting konsepnya adalah telur. Sebelum dimasukkan telur berikutnya, memang setiap telur mesti dipisah-pisah dulu ya, supaya nanti itu enggak numpuk dan menempel satu sama lain. Kalau telur dadarnya ini udah matang, bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu, lalu kurangi minyaknya sedikit untuk menumis bumbunya. Sesuai dengan petunjuk memasak, ini bumbunya mau aku tumis dulu kurang lebih selama 1 menit atau sampai baunya keluar ya. Dan ini aku menggunakan minyaknya sedikit saja. Kemudian masukkan tomat yang sudah dipotong dadu, ditumis-tumis sebentar ya, baru dimasukkan wortel, kentang, dan telur ceploknya. Ini dicampur sampai tercampur merata, tapi jangan terlalu keras ya mengaduknya, supaya nanti telurnya ini enggak ambyar. Lalu aku tambahkan air dan sedikit gula pasir, lalu dimasak selama kurang lebih 20 menit atau sampai airnya set. Ini setelah aku masak kurang lebih 20 menit dengan api sedang, jadi airnya sudah mulai set ya. Dan ini diaduk sebentar, atau kalian mau icipin rasanya, kemungkinan ada yang kurang bisa ditambahi. By the way, ini tuh sebenarnya nggak pedas ya, beneran nggak pedas, lebih kayak rasanya kamu gitu, tapi aku nggak ngeh sama sekali. Pokoknya itu aku cuma ngikutin petunjuknya aja, walaupun dengan bahan yang agak berbeda. Jadi kalau misalnya kalian suka pedas, ini bisa kalian tambahkan dengan sambal ya, kan ada sambal saset ya, atau misalnya kalian tambahin irisan cabai, mau cabai besar atau cabai rawit terserah, pokoknya tambahin cabai aja kalau kalian suka pedas. Karena emang beneran ya, bumbu bambu Bali ini tuh sama sekali nggak pedas gitu, lebih kayak rasanya kemanis gitu sih. Dan menurutku emang ini tuh kalian sesuaiin aja ya dengan bumbunya yang segitu, kira-kira bahannya seberapa, supaya bumbunya itu benar-benar bisa merata dan meresap. Karena kalau kebanyakan bahan, malah ujung-ujungnya kayak bumbunya itu
hilang gitu ya. Nah, ini udah jadi, siap untuk dimakan ya. Ini itu seperti ini penampilannya. Ini pertama kali aku coba sih pakainya bumbu instan lagi, karena memang di Singapura sini tuh kalau mau membuat masakan Indonesia gitu, lebih baik belinya ya bumbu instan kayak gini, lebih praktis. Karena kalau pakai bumbu yang originalnya itu banyak bahan yang harus dibeli, jadi kayak kalau kelebihan bahan takutnya nanti malah mubazir karena nggak selalu masak masakan Indonesia. Jadi itu hanya untuk pengen tahu aja rasanya gimana ya kalau beli yang instan ini. Ya, ini aku mau cobain kalau dimakan pakai nasi anget ya, dan makan makanan seperti ini ya, semacam balado sambal goreng gini tuh enaknya ya muluk atau pakai tangan ya, itu biar lebih mantep aja seperti di kampung gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, ini tuh rasanya nggak pedes, lebih kayak ke manis gitu. Walaupun enak ya, kayak kurang berasa, kayaknya ini kurang garam ya, jadinya kurang berasa gitu loh guys. Maksudnya tuh ya mungkin karena kesalahan aku ya pas masak tadi itu, aku tuh nggak terlalu bener-bener nggak terlalu merhatiin gitu pas ngicipin gitu, pokoknya ya udah gitu, ternyata malah kurang sedikit garam gitu. Apa ini kalau ditambahin dengan cabai lebih enak sih, biar umer-umer gitu. Jadi kalau kalian mau tahu rasanya ya coba sendiri aja ya. Mungkin di antara kalian yang sudah nonton video ini tuh ada yang pernah mencoba gitu pakai masak pakai bumbu Bali ini ya. Kalau apa bumbu Bali itu emang lebih ke manis ketimbangan ke pedes. Karena aku jujur emang belum pernah masak yang bumbu Bali original itu belum pernah ya. Baru kali ini aja pengen nyoba gitu pakai yang instan. Tapi ini sudah enak kok ya. Lumayan pokoknya daripada enggak nyoba sama sekali gitu. Mungkin lain kali bisa nyoba dengan bumbu yang original. Nah, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan see you di next video aku berikutnya ya. Selamat mencoba.